Tuhan kata dalam bagaimana? Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bahawa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba aku yang soleh. Maknanya dunia ni akan diretoh oleh hamba-hamba Allah yang baik. Sebahagian ulama katanya, dah tak ada orang Islam nak peretoh dunia, maka Allah Ta'ala tukar tangi wui kepada orang kafir retoh. Sebahagian ulama kaya katanya, orang kafir yang dia niat baik, walaupun dia duduk dalam kafir, tapi cara pemerintahan dia tu, dia peretoh dengan syarat adil. Tapi yang kita naknya, dunia ni diretoh oleh orang-orang yang ada iman. Orang yang mari atur semula plan dunia supaya baik, molek, sejahtera, aman, sentosa dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada pagi hari Jumaat yang dikira sebagai akhir-akhir hujung minggu akhir di dalam bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijrah. Alhamdulillah, biasanya pagi hari Jumaat kita baca hadis-hadis Nabi dari kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Tapi pagi hari ini ambil masa lebih kurang 10 minit sebagai nasihat kepada diri saya sendiri dan ikhwah akhawat yang dikasihi sekalian, berhubungi dengan manusia. Manusia yang Allah Ta'ala cipta sebagai makhluk yang terakhir dan dari semua makhluk-makhluk hak lain Tuhan buat belaka dah, tapi yang tidak ada di atas muka dunia pada waktu itu iaitu manusia. Allah pun firman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan jadikan di atas muka bumi akan khalifah, iaitunya sebagai pengganti aku krong dunia, retoh dunia supaya maju, supaya junjung perintah Allah, jala hukum Allah di atas muka bumi, menjadi orang soleh, orang baik sampainya mati setiap generasi. Tu pun malaikat tanya, tanya dengan sebab tak tahu. Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat tanya Allah, wahai Allah, adakah engkau nak jadikan jenis makhluk yang baru iaitu manusia tu, orang yang membuat kerosakan di atas muka bumi, menumpahkan darah, sedangkan kami sentiasa menyucikan engkau dan bertasbih kepada engkau, tak pandai lagi kau ya Allah. Allah Ta'ala jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Rahsia besar yang ada di dalam inni a'lamu ma la ta'lamun. Kadang-kadang kita sendiri fikir tak siapa, apa maksud yang Allah Ta'ala kehendak, inni a'lam. Tapi zahir ayat Allah Ta'ala firman, sesungguhnya aku mengetahui, bukan semua manusia tu buat kerosak ke dan bertupah darah atas muka bumi, tapi ada sebahagian hamba-hamba aku yang soleh, yang baik,
yang bertakwa, yang berime, yang sentiasa tunduk, sujud, rukuk, patuh kepada perintah aku. Hei malaikat, yang kamu tidak tahu, aku lebih tahu. Sebab itulah ikhwah akhwat yang dikasihi sekalian, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai hamba Allah yang Allah takdir kita hidup di zaman sekarang. Orang-orang zaman dahulu ditakdir oleh Allah hidup di zaman tu, lepas tu pakat tinggal dah dunia belakang, pakat mati belakang dah. Kita sekarang ni duduk di atas muka dunia, dan satu hari satu masa kita akan pergi juga, akan mati. Orang yang akan ganti tempat kita iaitunya anak cucu cicit kita dan seterusnya sampai ke hari kiamat. Kita kena tanya diri kita, gapo kita buat untuk diri kita? Gapo kita buat kepada masyarakat? Gapo kita buat tinggal jasa baik-baik untuk kita dapat pahala yang tak putus-putus walaupun kita mati dah? Inilah manusia kena pandai wang pen, kena pandainya atur plan hidup dia. Orang yang pandai atur hidup dia dan dia adalah orang cerdik, bijak, pandai supaya hidup dia tak rugi, maka orang itulah saya anggap katanya orang berjaya di sisi dia sendiri dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah orang berjaya sebab dia pandai atur hidup dia. Cuba kita perhati manusia seluruh dunia pada hari ini. Pejam mata gambar dunia sebutin, sia malai manusia duk buat apa. Adanya jenis manusia yang taat kepada Allah, tapi ramanya manusia durhaka kepada Allah. Semua orang kafir deraka belaka kepada Allah sebab dia kufur. Semua orang kafir duduk di dalam laknat Allah Ta'ala, laknat malaikat. Tapi belum tentu lagi orang yang beriman adakah diberi rahmat ataupun dilaknat. Kita tak say hidup kita dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat. Kita naknya hidup kita sentiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kebaikan walaupun kita duduk saja pun pahala siapa sama kepada kita. Sekali lagi saya sebut, cuba kita gambar dunia sebutin, semua ni dengan nama kaum manusia hok duk retoh dunia dan duk atur hidup dunia, go tu gani sama ada ekonomi, sangkum, witi, ciwit. Walaupun Allah Ta'ala tadbir semua makhluk dia, tapi dunia ni diretoh oleh manusia. Allah Ta'ala firman di dalam suratul Anbiya, wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya kami sudah pun tetap di dalam kitab Az-Zabur, selepas daripada Allah Ta'ala sebut di dalam kitab-kitab pada zaman dahulu, Tuhan kata dalam bagaimana? Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bahawa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba aku yang soleh. Maknanya dunia ni akan diretoh oleh hamba-hamba Allah yang baik. Sebahagian ulama katanya dah tak ada orang Islam nak peretoh dunia, maka Allah Ta'ala tukar tangi wui kepada orang kafir peretoh. Sebahagian ulama kaya katanya orang kafir yang dia niat baik, walaupun dia duduk dalam kafir, tapi cara pemerintahan dia tu dia peretoh dengan cara adil. Tapi yang kita nak ni, dunia ni diretoh oleh orang-orang yang ada iman,
Orang yang mari atur semula plan dunia supaya baik, molek, sejahtera, aman, sentosa dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ikhwah akhwat yang dikasihi sekalian, masa ada lagi 2-3 minit. Saya seru diri saya sendiri bahawa marilah kita pakat bentuk diri kita mula-mula sekali supaya jadi orang soleh, orang solehah. Bentukkanlah, tarbiahkanlah keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita dan keluarga cucu-cucu kita semua. We jadi orang juruh, jadi orang baik, jadi orang semaya. Lepas tu saya nak seru semua, terutamanya orang-orang muda, jangan lobeh, jangan karut, jangan lawe hukum Allah Ta'ala, jangan lawe sunnah Nabi SAW, jangan deraka sama sekali. Sebab orang deraka, dia tidak akan berjaya. Dunia pun tak jaya, apatah lagi di akhirat, dia tidak akan berjaya. Kena ingat semua kepada Allah. Ingat semua kepada kubur, tempat kita nak duduk. Walaupun kubur adalah di dunia ni, tapi kita kena ingat pon-puang daripada gapo hak kita duk buat, kita duk usaha, kita akan tengok sikit lagi. Bermulanya dengan kubur, apatah lagi kita akan dihipung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar untuk menerima balasan masing-masing, sama ada baik ataupun sebaliknya. Sebab itulah orang-orang berjuruh, orang baik, Allah firman di dalam akhir surah Al-Insan, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah akan memasukkan ke dalam rahmat dia, ke dalam syurganya, bagi siapa yang dia kehendak. Tapi bagi orang yang zalim, wazalimina a'adda lahum azaban alima. Tapi bagi orang-orang zalim, Allah Ta'ala sedia kepada mereka azab yang sangat pedih. Sebab tu kita kena minta sama wei Allah rahmat kita, kesiablah kepada kita. Kita manusia tamadan, ada salah, ada silap. Maka Allah beri peluang sama kepada kita nak jadi kita ni berjuruh, nak jadi kita baik. Maka baiklah, solehkanlah diri kita sendiri, amalan kita, usaha kita, dan semua apa yang kita laku, kita buat, kita kecek, jadi duduk di dalam lingkungan agama belaka, baik belaka dengan manusia, apatah lagi kita baik juruh menjadi hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebagai sikit sebanyak ganti daripada baca hadis-hadis dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Lepas tu sedikit sebagai akhir, oleh kerana semalam di Masjid Subulus Salam ni, nah kita pakat mari semaya tahajud belaka, maka pagi ni ada sikit jamu ni. Nah, tapi belum pada nak jamu nak makan, tunggu masa sebentar. Kita akan buat halaqah qira'ah sebentar lagi. Ini selepas daripada ni kita buat halaqah qira'ah. Lepas tu tunggu, siapa boleh tunggu siapa ke habis halaqah lebih kurang ada pukul 9:30 lah, lebih kurang dah. Tak katanya pukul 9:30. Lepas tu kita pakat-pakat makan belaka, insya-Allah pakat makan roti. Nah, yang ada saudara kita buat sedia kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.